Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbalik pada soalan berkenaan dengan di manakah tempat yang afdal berpuasa sama ada di tanah haram ataupun di Malaysia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang melihat anak bulan, maka dialah hendaklah berpuasa. Maka kalau kita tengok anak bulan tu di Malaysia, maka wajib berpuasa di Malaysia. Kalau melihat anak bulan itu di Mekah, maka wajib berpuasa di Mekah. Namun, dari sudut fadilat tempat, tidak ada kelebihan. Melainkan kata Nabi SAW, barang siapa yang menunaikan umrah pada bulan Ramadan, maka dia mendapat pahala seperti menunaikan haji. Wallahu a'lam.